Meski hingga sekarang kepastian season kedua drama Princess Agent masih belum pasti dan simpang siur, namun drama yang tayang pada 2017 lalu itu tidak pernah surut popularitasnya. Baru-baru ini kembali drama Princess Agent yang dibintangi Zhao Liying dan Lin Gaching ini membuat prestasi di YouTube. Diketahui drama ini mencetakkan rekor sebagai drama China dengan viewers tertinggi di YouTube, yakni 40 juta viewers pada episode pertama saja. Drama yang bisa kalian saksikan di channel YouTube Ciwen Media ini hingga kini masih ramai mendapatkan banyak komentar yang sebagian besar menanyakan kapan season kedua dibuat. Sebelumnya beredar rumor jika Princess Agent season kedua sudah dalam proses syuting. Namun kembali netizen dibikin galau setelah Lin Gaching memberikan pernyataan ia belum atau tidak pernah menerima skrip drama tersebut. Pertanyaan pun kembali bermunculan, mungkinkah drama Princess Agent season kedua syuting dengan pemain baru? Dikutip dari jackteamnews.com, artis cantik Zhao Liying merupakan salah satu selebriti terpopuler yang memiliki segudang penggemar baik di negara asalnya maupun di kancah internasional. Hal tersebut tidak mengherankan mengingat artis kelahiran Langfang tersebut memiliki banyak karya yang memiliki kesuksesan besar ketika ditayangkan. Di antaranya adalah drama Boss and Me 2014 yang ia bintangi dengan aktor tampan Jang Han. Drama ini mendapatkan kesuksesan luar biasa saat penayangannya. Tidak hanya itu, Boss and Me juga sempat mendapatkan penghargaan sebagai drama terbaik tahun 2014 di salah satu acara penghargaan bergengsi di China. Kemudian ada drama Noble Aspiration atau yang juga dikenal dengan Legend of Chushan 2016 yang ia bintangi bersama jajaran artis China ternama di antaranya Cheng Yi dan Jiang Xi. Dan tentu juga drama fenomenalnya Princess Agent pada 2017. Saking populernya, drama tersebut sampai dibuatkan acara konser perpisahan karena telah berhasil meraih kesuksesan yang luar biasa. Perjalanan karir Zhao Liying menjadi seorang aktris tidaklah singkat dan mudah. Ia juga sempat mendapatkan berbagai macam kritikan baik dari segi akting maupun penampilannya. Baru-baru ini melalui postingannya dalam Weibo pribadi miliknya, Zhao Liying membagikan momen kebersamaannya dengan beberapa teman lamanya. Foto itu ia bagikan saat dia merayakan hari ulang tahunnya yang ke-33. Tentu unggahan artis cantik tersebut langsung menjadi pusat perhatian para penggemarnya. Namun yang membuat warganet asal China heboh adalah potret cantik Zhao Liying yang menampilkan paras cantiknya yang tidak memudar meski dimakan waktu. Dalam foto tersebut, Zhao Liying terlihat sangat segar dan muda saat berpose bersama beberapa teman prianya tersebut. Wajah ceria dari aktris pemeran Zhao Fei dalam drama Legend of Fei tersebut memancarkan kecantikan alaminya yang terlihat seperti sama sekali tidak menua. Artis cantik satu ini bahkan terlihat tidak memakai riasan tebal pada wajahnya dan hanya mengenakan lipstik dengan warna bibir yang tipis. Tentu saja, dengan penampilannya seperti itu membuatnya terlihat seperti gadis remaja belasan tahun dan bukan seorang wanita yang sudah berusia 33 tahun. Ibu satu anak ini diketahui sedang memilih proyek drama selanjutnya yang akan ia bintangi.